Keperluan kembali kepada sistem talaqqi dalam pengajian hadis. Kenapa kita perlu kembali kepada sistem itu? Sistem menerima daripada guru dengan bersanad dan dengan cukup syaratnya. Ini daripada dulu lagi. Cuma setelah sistem baru diperkenalkan, barulah ketika itu dia ada beza. Barulah sistem talaqqi itu ditinggalkan. Dan dia termasuk dalam sistem universiti sekarang ni. Seperti bidang-bidang lain juga, dia hanya mengambil satu tajuk, satu topik yang tertentu untuk dibincangkan. Ada kebaikannya memang, tidak dinafikan, ada keistimewaannya, kelebihannya yang tersendiri. Tetapi kalau kita belajar cara baru itu, seperti itu, walaupun sampai ke peringkat PhD sekalipun, sebenarnya belum tentu lagi. Bahkan saya boleh katakan kalau berdasarkan sukatan dia, tak akan habis kitab Sunan Sittah tu pun. Kecuali kalau dia usaha sendiri, dia belajar di lain. Kalau dalam sukatan memang tak ada. Cuma dia ambil tajuk yang khusus untuk dibincang, dia buat tesis, itu saja. Jadi dari segi pengalaman menguasai semua kitab dari awal sampai akhir, di mana letak keistimewaannya sesuatu kitab itu, di mana yang sukarnya, yang sulitnya, itu hampir-hampir orang-orang yang belajar mengikut sistem baru, sistem universiti ini, tidak akan dapat benda itu. Itu mengikut perhatian saya lah, mengikut perhatian saya begitu. Adapun orang yang belajar sistem talaqqi, mereka telah berjaya sebenarnya. Walaupun di kebanyakan tempat sistem talaqqi itu dia tidak ada latihan macam buat tesis dan sebagainya, tidak ada. Tetapi orang-orang yang lepas daripada sistem ini, mereka itulah yang sebenarnya yang menulis kitab-kitab yang besar. Itu dari segi kejayaannya. Sedangkan yang belajar cara baru, hadis, belajar hadis secara baru ni, dia memang boleh, dia buat tesis, tapi sekadar tesis itulah untuk memenuhi tuntutan dapat ijazah. Itu saja. Lepas itu jarang kita tengok. Kalau kalangan kita, bahkan di luar negara pun, jarang juga kita tengok mereka menghasilkan karya yang lain selain daripada tesis yang disyaratkan itu. Itu bagi saya satu kekurangan sebenarnya. Itu sebab kita perlu keperluan kembali kepada sistem talaqqi dalam pengajian hadis. Kalau kita nak belajar pelajaran-pelajaran lain dengan cara itu mungkin boleh. Tapi kalau hadis rasanya tidak sempurna. Belum lagi terbukti bahawa dengan belajar mengikut cara itu menghasilkan ulama-ulama besar yang berjasa dan banyak membimbing masyarakat, banyak menghasilkan karya-karya menjadi rujukan seluruh dunia, kita jarang nampak. Tetapi hasil daripada sistem talaqqi ini memang banyak. Memang boleh kita sebutlah di mana-mana pun. Boleh kita sebut. Sekarang ni kalau belajar cara universiti, cara baru, dia tak penting tu dari segi sanad apa semua, tak penting. Tak penting. Kecuali kalau dia nak sendiri, dia minta, itu adalah. Tetapi kalau sistem tu sendiri menyediakan, tak ada. Ini satu kelemahan. Artinya, walaupun sebenarnya untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak sahih, cukup dengan apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab hadis itu, cukup dengan Bukhari yang ada tu. Tetapi telah putus seolahnya setakat Imam Bukhari sahaja ada pertalian itu dalam kita panggil tahammul hadis, dalam tahammul dan ada hadis, dalam penyampaian dan penerimaan hadis itu hanya setakat Imam Bukhari ataupun imam-imam besar. Lepas tu sampai ke kita ni putus. Sedangkan perhubungan itu ada keberkatannya sendiri sebenarnya. Sebab masing-masing dalam mata rantai perawi-perawi itu banyak jasanya dan sumbangannya, khidmatnya
kepada umat Islam, terutamanya dalam bidang hadis. Jadi kalau kita tinggalkan sistem talaqqi ini, berarti sistem tradisional dalam penerimaan hadis yang telah terbukti berjaya itu, kita dengan sedar telah mengenepikannya. Itu sebenarnya sangat merugikan, sangat merugikan.